Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Krisno Toys. Kali ini SpongeBob, Patrick, Squidward, Mr. Krabs, dan Sandy akan memakan es krim ajaib. Kira-kira bakal berubah jadi apaan ya teman-teman? Kayaknya bakalan seru nih teman-teman. Ya udah teman-teman, let's go. Kita langsung pasangkan aja satu persatu. Kita mulai dari Mr. Krabs dulu ya teman-teman. Mr. Krabs, dikasih es krim ajaib, kira-kira berubah jadi apa ya? Wadidaw, Mr. Krabs dikasih es krim ajaib ternyata berubah menjadi gedruk pocong yang sangat seram teman-teman. Selanjutnya, kita kasihkan es krim ajaib ke Sandy ya teman-teman. Kira-kira Sandy, berubah jadi apa ya? Wah, ternyata Sandy berubah menjadi topeng gedruk dengan wajah putih, berambut pirang dan putih, terlihat sangat menyerankan ya teman-teman. Selanjutnya, kita kasihkan es krim ajaib ke Patrick ya teman-teman. Kira-kira Patrick, berubah jadi apa ya? Wadidaw, Patrick dikasih es krim ajaib ternyata berubah menjadi barongan ngamuk yang sangat seram ya teman-teman. Selanjutnya, kita kasihkan es krim ajaib ke Squidward ya teman-teman. Kira-kira Squidward, berubah jadi apa ya? Wah, ternyata Squidward berubah menjadi barongsai warna pink yang sangat keren ya teman-teman. Ayo kita lihat atraksinya Squidward bermain barongsai. Yang terakhir ada SpongeBob teman-teman. SpongeBob dikasih es krim ajaib berubah jadi apa ya? Coba tebak teman-teman, ada yang tahu SpongeBob bakal berubah jadi apa? Wah, lihatlah teman-teman, SpongeBob dan kawan-kawan setelah makan es krim ajaib berubah menjadi topeng gedruk seram, barongan ngamuk, barongsai dan bujang ganong. Yang manakah favorit kalian teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.